Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Azza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Pada video kali ini, saya coba melakukan pantauan darat terlebih dahulu sebelum nanti menerbangkan drone. Dan tepat saya berdiri saat ini berada di lereng tebing Bojong Totor, melihat beberapa titik pengerjaan nanti akan di zoom semaksimal mungkin sampai ke wilayah Muriasari yang berada di sebelah timur sana. Mudah-mudahan terlihat sangat jelas ya sahabat itu. Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Nah sahabat YouTube, dari sini terlihat lumayan sangat jelas dengan zoom 1,4 pengerjaan lereng tebing Bojong Totor yang tepat berada di sebelah kiri jalur tol Cisumdawu arah ke Sumedang. Dan perlu sahabat YouTube ketahui, video ini diambil tadi siang, tepatnya hari Selasa tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita coba zoom semaksimal mungkin ke arah Muriasari. Seperti apa kondisi terbaru saat ini jika dilihat dengan pantauan darat? Tetap simak videonya sampai akhir. Nah sahabat YouTube, saat ini saya sudah sedikit bergeser ke posisi yang lebih tinggi dan terpantau ke arah sebelah timur sana pengerjaan trase baru di wilayah Muriasari. Nanti kita coba di zoom semaksimal mungkin supaya terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi. Oh ya sahabat YouTube, mungkin banyak beberapa sahabat YouTube yang baru menemukan channel Eko Azza dan ingin terus mengikuti perkembangannya mengenai progres pembangunan jalan tol Cisumdawu, terutama di ruas pemulihan Sumedang yang berada di wilayah Muriasari dan Sirna Mulia ini. Seperti apa nanti perkembangan kedepannya? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus mendapatkan updatean terbaru. Nah sahabat YouTube, seperti ini trase baru di wilayah Muriasari yang pengerjaannya terus dikebut. Dan terlihat ada 3 bore file, 1 kren, dan beberapa alat berat yang lainnya yang sedang beroperasi di siang hari ini. Kebetulan cuaca sangat cerah sehingga view ke arah Muriasari terlihat sangat jelas. Dan ini jaraknya dari tebing Bojong Totor kurang lebih sekitar 800 meter. Tapi alhamdulillah ya bisa terpantau dengan jelas.
Baik sahabat YouTube, sekarang kita coba tayangkan video udaranya agar bisa lebih dimengerti dan lebih difahami oleh sahabat YouTube semua, seperti apa jika dilihat dari darat seperti ini dan juga seperti apa jika dipantau dari ketinggian. Makanya sahabat YouTube tetap simak videonya sampai akhir.